Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bagi pemilik mobil yang AC-nya merasakan kurang dingin, kurang tajam, kurang sejuk, boleh dibawa ke bengkel kita, Sino Auto, belakang Polsek Durian Sawit ya. Ya, ini penyebab dari AC yang tidak dingin. Nah, ini lagi kita bongkar servis, bongkar dashboard nih, khusus ini mobil R3 Suzuki R3. Nah, ini kita bongkar dashboard semua, pengerjaannya harus bongkar dashboard semua, kurang lebih 4 jam bongkar pasang. Oh, berantakan sekali, kita bongkar karena makan waktu yang cukup lama. Nah, ini langsung kita video pas lagi kita bongkar. Lokasinya berada di dalam sini, evapnya ada di sini. Udah lama nggak servis, kotor banget. Ini udah kita bongkar semua dashboardnya ya. Nah, itu setir kita copot semua. Nah, penyebabnya masalahnya ada di sini. Kita lihat. Ini masalah, jadi yang anginnya di dashboard merasa kecil, sampai speed 4 masih terasa kecil. Enggak keluar anginnya, headingnya enggak keluar, kalau panas yang apalagi enggak berasa. Ini di sini. Tapi ada sangat kotor sekali. Udah mampet ini. Mampet lumpur. Kalau belum bocor masih bisa dibersihkan. Kalau belum bocor sampai lumpur. Nah, harusnya dia bersih. Ini jarang bersih filter udara, jarang ganti filter udara. Ini jarang melakukan servis. Sebenarnya servis AC itu 3 dilakukan 6 bulan sekali harusnya.